Oke, saya balik lagi sama gue, Street Host Magang, di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue akan ngasih lihat ke kalian nih model-model velg two-tone yang bagus banget dan cocok banget untuk mobil-mobil kesayangan kalian. Ini dia velgnya. Dan velg yang pertama ini ada HSR Tomia. Dia ini spesifikasinya itu ring 14, lebarnya 6 dengan offsetnya 35. Dan untuk HSR Tomia ini hadir dengan single PCD di 400. Jadi untuk mobil-mobil city car bagus banget nih pakai HSR Tomia. Dan kalau untuk desainnya kayak bunga besar gitu dan lubang-lubangnya juga besar. Untuk jarak-jarak palangnya juga lumayan jauh, lumayan lebar. Jadi kelihatan velgnya lebih besar gitu ya, meskipun dia adanya di ring 14. Jelas untuk warnanya sendiri dia two-tone ya, black machine face. Dia palangnya juga sampai ujung. Dan ada sekat-sekat kecil nih. Jadi di ujung palangnya dia kemudian mencabang jadi kayak bentuk Y gitu. Dan di tengahnya ada bolong, dan ini termasuk salah satu velg yang bisa susah nih dibersihin ya, karena sampai masuk ke dalam gitu. Jadi harus butuh effort untuk ngebersihin di part kecilnya itu tuh. Tapi overall untuk desainnya, buat yang suka model-model gaya-gaya VIP gitu ya, ini cocok sih buat kalian. Apalagi di PCD 400 ini, mobil-mobilnya juga banyak banget yang bisa masuk ya. Ada kayak Brio juga bisa masuk, terus Honda Jazz juga bisa masuk, terus mungkin yang pakai Lancer juga bisa masuk, dan ada Hyundai i10 juga bisa masuk, kemudian ada Suzuki Baleno, Ignis, Karimun juga bisa masuk tuh. Pokoknya masih banyak lagi dengan mobil-mobil yang PCD 400. Cocok banget nih kalau yang suka-sukanya model two-tone. Nah, pakai aja nih HSR Tomia. Oke, lanjut ke velg selanjutnya, masih di koleksi warna velg two-tone ya untuk mobil kalian. Ini kita ada HSR Buru. Dia ini spesifikasinya di ring 14, lebarnya itu 5,5 dengan offsetnya 35. Jadi untuk lebarnya ini sebenarnya masih enggak terlalu jauh sama velg OEM rata-rata ya, karena rata-rata velg OEM itu lebarnya 5-5,5. Jadi ini enggak terlalu jauh beda. Dan buat kalian nih yang suka model-model two-tone juga yang mirip-mirip OEM juga, nah ini kita ada HSR Buru dengan modelnya dia seperti kincir ya. Jadi model palangnya itu rada-rada miring, agak miring. Terus untuk polisnya juga di bagian ujung bikin kelihatan seperti kincir gitu. Desainnya sampai ujung ya palangnya, jadi kelihatan velgnya akan lebih besar. Dan dia juga single PCD di 400. Jadi untuk mobil-mobil 400 nih, terus kalian suka model-model two-tone, model-model velg gaya-gaya OEM nih, cocok banget nih ya. Apalagi mobilnya juga banyak nih yang cocok untuk pakai di 400 ya. Ada Karimun, terus ada Suzuki Swift, ada Wagon R. Untuk Toyota mungkin bisa ke Agya ya kan. Ada Ayla, Calya bisa juga. Kemudian untuk Hondanya ada Brio. Kemudian ada Daihatsu Sirion juga masih bisa masuk nih di ring 14-nya. Ada Nissan March juga. Pokoknya masih banyak banget nih buat kalian yang pengen pakai, ukurannya juga masih sesama gitu ya, masih sama dengan ring bawaan kalian di ring 14, lebarnya juga gak terlalu jauh, tapi modelnya two-tone dengan palang yang penuh, jadi kelihatan velgnya ini lebih besar gitu, karena palangnya penuh sampai ujung, jadi kelihatannya lebih lebar. Oke, kemudian velg selanjutnya ada HSR Nagano. Dia spesifikasinya di ring 14 juga dengan lebarnya 6, offsetnya 38, jadi lebih keluar nih ya, tampilannya harusnya lebih rata bodi nih. Dan untuk desainnya sendiri, dia ini masih two-tone sebenarnya ya, masih black dan polish, cuman dia ada pemanisnya di bagian dalam, ada red undercutnya nih. Jadi kelihatan velgnya itu lebih celong lagi, lebih dalam lagi bagian tengahnya ya, karena ada si bagian red undercutnya ini. Dan untuk desainnya ini dia kayak kayak kincir juga ya,
kayak modelnya swirl gitu. Model palangnya palang-palang miring. Terus modelnya juga gak terlalu terbuka, agak tertutup. Jadi bagian dalamnya bagian cakram nih terutama ya, gak kelihatan terlalu kosong gitu jadinya. Karena model desainnya juga agak sedikit penuh. Dan buat kalian juga mungkin yang tetap pengen modelnya OEM, pengen model two-tone, tapi gak pengen terlalu yang biasa banget gitu ya, jadi gak plek two-tone banget, ada pemanisnya jadinya di bagian kaki-kaki kalian. Dan untuk PCD-nya dia kebetulan double PCD, dan ini velgnya juga bisa masuk di mobil-mobil dengan PCD 414. Ini ada ya Avanza ya kan, Avanza Veloz juga bisa. Kemudian ada Xenia juga, Cielo Maestro juga bisa masuk, Suzuki Carry juga bisa masuk, terus ada Galan juga, terus ada Grand Livina juga masih bisa masuk ya. Buat Kijang LGX juga masuk nih velgnya, di ring 14 lebarnya 6 HSR Nagano. Lanjut ke velg selanjutnya, ini ada HSR Denki, masih di seputar koleksi velg two-tone ya buat kalian semuanya. HSR Denki ini speknya di ring 15, lebarnya 7, offsetnya 40. Nah ini spek-spek rata body nih ya. Untuk desainnya sendiri HSR Denki ini model palangnya itu kayak apa ya, kayak kaki laba-laba gitu ya modelannya. Palangnya palang bercabang, kemudian ada groove-groove-nya juga. Pahatannya juga kelihatan banget di detailingnya nih ya, kelihatan. Kemudian untuk polisnya juga ngikutin siguratannya, jadi gak bener-bener full semua polisnya di bagian luar, tapi bener-bener cuma di bagian palangnya dan ngikutin si guratannya itu. Dan untuk kalau modelnya sendiri ya, ini buat kalian yang suka model-model palang yang gak terlalu penuh tapi juga gak terlalu lebar, nah ini cocok nih buat kalian nih. Dia model-modelnya tuh mirip seperti HSR Voodoo, terus Wurzburg juga mirip-mirip nih modelnya. Gaya-gayanya juga model racing tapi masih kelihatan VIP gitu, jadi gak terlalu yang racing-racing banget, karena model palangnya bukan palang yang tebel ya, palang yang lebar gitu. Dia model palangnya tetap pipih tapi banyak gitu palangnya. Dan kalau untuk PCD-nya, dia ini ada di PCD 400 dan 414 ya. Untuk ring 15 ini jadi lebih banyak lagi nih mobil-mobil yang bisa masuk di velg ini. Untuk di 400-nya aja ada Brio, ada Mobilio, kemudian ada Ignis, ada Karimun, ada Grena Vega, ada Honda Freed. Dan untuk di 414-nya ada Avanza, Avanza Veloz, Xenia, Kijang LGX, Galan, Panther juga masih bisa masuk. Pokoknya masih banyak lagi mobil-mobil yang bisa masuk di PCD 400 dan 414 untuk si HSR Denki ini. Di seputar koleksi velg two-tone yang tadi-tadi itu kan modelnya yang warna hitam, kemudian ada polisnya. Nah koleksi yang satu ini salah satu velg terbaru juga dari HSR Wheel, ini adalah HSR Hado. Dia spesifikasinya itu di ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 40. Dan kalau untuk warnanya dia ini ada di grey machine face ya, jadi ada grey dan ada polisnya. Untuk desainnya sebenarnya dia desain-desain akar ya, jadi palangnya agak sedikit penuh tapi masih ada area terbuka untuk sirkulasi udaranya, dan lumayan lebar juga, dan masih termasuk yang gampang lah untuk dibersihinnya. Dan untuk desainnya sendiri di dekat area baut ini guratan-guratannya terlihat tajam banget ya. Dan untuk si polisnya sendiri dia mengikuti palang-palangnya, jadi ngebentuknya kayak ada kayak gambar bunga gitu. Dan untuk PCD-nya ini dia ada di 400 dan 414. Jadi mobil-mobil yang PCD 400 dan 414 masuk nih pakai si HSR Hado ini. Jadi kalau di ring 15 ini kelihatannya masih pantas gitu ya, apalagi offsetnya juga 40. Nih offset-offset yang rata body nih. Buat mobil-mobil seperti Avanza, Xenia, Kijang LGX, nah ini
cocok nih buat yang nyari fitment rata body. Dan untuk mobil-mobil kecil juga yang di PCD 400, ada Karimun, ada Ignis, ada Sirion, nah langsung aja dipakai ya HSR Ahadunya. Oke, yang terakhir ini kita ada HSR Labang. Dia ini spesifikasinya itu ring 15, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 42. Dan untuk desainnya sendiri dia ini memang model palangnya itu agak berjarak ya. Dan modelnya juga seperti bunga, kalau kelihatan dari jauh nih kayak bunga gitu desainnya. Kemudian dia model polisnya juga sampai ujung tapi nggak ngikutin lipsnya, jadi cuman benar-benar dari palang dan sampai ujung doang ketariknya. Kemudian di bagian dalamnya ini juga ada pemanisnya nih, ada rivets-rivetsnya. Jadi kalau misalnya di parkiran kelihatannya bling-bling gitu nih velgnya ya. Dan dia juga model velgnya itu bagian tengahnya terutama nggak terlalu yang terbuka banget, jadi agak tertutup, kelihatannya agak penuh gitu. Jadi untuk bagian kalipernya, untuk bagian si pengeremannya nggak terlihatan terlalu polos, karena velgnya masih kelihatan penuh terutama di bagian deket bautnya. Dan untuk PCD-nya sendiri dia juga di double PCD ya, di 400 dan 414. Untuk mobil-mobilnya di velg-velg sebelumnya tadi udah gue sebutin ya, karena untuk video kali ini semuanya di 400 dan 414. Jadi untuk mobil-mobil city car, karena memang velg yang tampil kali ini juga di velg-velg ring kecil di 14 dan di 15. Dan untuk kalian yang mungkin gak pengen velgnya itu terlalu kaku banget, tuton banget, nah ini ada HSR Labang yang ada pemanisnya di bagian dalamnya, ada rivets-rivetsnya. Jadi tetap ada pemanisnya gitu, ada aksesorisnya di bagian dalamnya. Oke, Acer, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan semua velg-velg yang tadi udah gue sebutin itu bisa kalian temukan, bisa kalian dapatkan di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Ingat, datangnya ke dealer resminya HSR Wheel. Jangan yang bukan dealer HSR Wheel ya. Karena kalau kalian pengen yang HSR-nya original, kalian bisa dapatin cuma di dealer resminya HSR Wheel. Oke? Dan kalian juga bisa dapetin free tambal ban, free nitrogen, dan free balancing. Mantap banget, cuma di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Stay safe, jaga kesehatan kalian. Gue Astrid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.